السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه. Allah fi fid din Allah fi fid din Allah fi fid din wa ta'wil <laughs> Hadirin kaum muslimin dan muslimat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk menuntut ilmu mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mana salah satunya adalah hukum yang mengenai dengan muamalat. Dan <tuh> sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang yang lalu bahwasanya mulai pertemuan ini dan seterusnya kajian yang sebelum maghrib akan kita sendirikan dengan kajian yang setelah maghrib yang setelah maghrib akan kita lanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah. Adapun yang sebelum maghrib ini insya Allah masih seputar muamalah. Namun kita akan membahas tema yang lain yaitu kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Akhzul Mali ala A'malil Qurab. Akhzul Mali ala A'malil Qurab. Yaitu hukum fikih seputar pembahasan fikih seputar apa hukum mengambil upah mengambil uang karena amalan ibadah yang kita lakukan. Karena amalan ibadah yang kita lakukan kemudian kita dikasih uang, dikasih upah ataupun kita dipekerjakan untuk melakukannya nah apa hukum seputar amalan tersebut ini alhamdulillah ada seorang penulis yang menuliskan kitab dalam dua jilid yang mana kitab ini adalah uh, tesis ya. tesis yaitu karya ilmiah dari program magister yang uh, yang ditulis oleh Adil Syahin Muhammad Syahin, lulusan Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh di program studi fikih di Fakultas Syariah. Dan alhamdulillah, kitab ini dapat menjadi rujukan bagi kita untuk melihat perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang hukum boleh atau tidaknya, untuk mengambil upah, mengambil bayaran dari perbuatan-perbuatan ibadah yang kita lakukan. Di sini, beliau mengatakan. Alasan beliau memilih tema tersebut yang pertama karena pembahasan tersebut sangat urgent untuk dibahas, karena melekat dalam kehidupan kaum Muslimin secara umumnya, yaitu yang kita bahas karena kita sedang membahas tentang ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tugas kita sebagai kaum muslimin, kita semua tujuan di ciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah kita ini ada ibadah-ibadah yang manfaatnya hanya antara kita hanya untuk kita pribadi, yaitu hubungannya murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang, yang dinamakan dengan uh, al ibadah yang hanya berhubungan antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ada dua ibadah-ibadah lain yang dinamakan dengan al ibadah al mutaadiyah yang ibadah yang manfaatnya bisa diterima oleh orang lain. Seperti misalnya Uh, muadzin imam uh, hakim kemudian uh, ulama pengajar uh, apa yang dinamakan dengan wilayah wilayahul hisbah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar yang dia keliling-keliling di pasar, dia keliling-keliling di jalan untuk mengecek adakah kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah, imam ibadah, menjadi pengajar ibadah, menjadi muadzin ibadah, dan ibadah yang dilakukan oleh mereka ini ternyata ada hubungannya dengan orang lain. Ada manfaat yang bisa didapatkan oleh orang lain. Nah, jadi segala perbuatan ini adalah perbuatan ibadah. Ini merupakan merupakan suatu unsur yang penting untuk dibahas. Apakah di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan ini kemudian dibolehkan mengambil upah, mengambil bayaran ataupun tidak? Mesti akan beliau kupas dengan membawakan pendapat-pendapat para ulama. di antara uh, di antara sebab lain ataupun di antara pentingnya yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini karena masalah ini uh, kita alami dan pasti akan ada di dalam masyarakat kita orang-orang yang menempati posisi ini dan dia pasti mengambil upah dari posisi dia tersebut. Nah, disinilah pentingnya untuk kita bahas bolehkah amalan tersebut kita dapatkan upah atau tidak. Kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan metode-metode yang beliau lakukan di dalam penulisan tesis ini. Itu kita lewatin saja. Kemudian, beliau melanjutkan pembahasan dengan pembahasan hakikat harta. Untuk hakikat harta ini, insya Allah, akan kita pending. Kita uh, tidak bahas di dalam pertemuan ini, akan kita bahas pertemuan nanti habis Maghrib, karena habis Maghrib itu akan ada pembahasan kita lanjutan dari uh, sistem ekonomi Islam ataupun pengantar ekonomi Islam, yaitu yang akan kita bahas yang kedua adalah tentang harta. Apa itu harta, apa itu hakikat harta, apa konsekuensi dari harta, dan lain sebagainya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan tersebut. Kita akan melanjutkan langsung ke dalam Di sini pada pembahasan berikutnya beliau membahas tentang tentang cara seseorang bisa mendapatkan harta dari perbuatan ibadah yang dilakukan. Dari jalan manakah dari akad, bagaimanakah dia bisa mendapatkan harta ternyata ya kalaupun kalaupun kita mengungkapkan dalam bahasa Indonesia upah gaji ataupun kita memakai masalah istilah Arab mukafaah tunjangan ataupun bagi guru-guru TPA diistilahkan dengan bisyarah itu adalah istilah yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan upah bayaran terhadap sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang yang mana amalan tersebut bisa kita kategorikan, kategorikan amalan ibadah. Namun di sini, Masya Allah beliau memperinci secara akad bahwasanya yang diambil oleh seseorang dari perbuatan ketaatan dia itu dari berbagai jalan, dari berbagai cara. Bukan hanya tok yang dinamakan upah. Apa itu? Beliau di sini memperinci. Yaitu yang pertama beliau katakan ada yang dinamakan dengan rizki. Nah di sini mungkin kita harus lebih familiar untuk mengatakan bahwasanya yang namanya rizki itu kalau di dalam ucapan para ulama Para ahli fikih itu tidak hanya rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki itu juga bisa dikatakan pemberian seseorang, pemberian dari negara, pemberian dari baitul malil muslimin itu juga dinamakan rizki dalam bahasa Arab rizqun jamaknya arzak. Nah ini ada pembahasan tersendiri apa yang dinamakan dengan Rizq. Makanya di sini saya agak agak gimana gitu untuk mengatakan wah oh ini rizki, dapat rizki dari APBN, dapat rizki dari APBD, dapat rizki dari yayasan, dapat rizki dari lembaga, dapat rizki dari baitul mal. Tapi ini mungkin istilah ini belum familiar di, di kita, karena yang murni kita anggap yang namanya rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian orang. Kalau pemberian orang lebih, lebih umum, kita gunakan upah. Jadi, di sini bapak yang baru hadir, mungkin kita ini sedang membahas uh, sebuah kitab, kita ini sedang mengkaji sebuah kitab, membedah sebuah kitab yang berjudul Akhdzul Mal Ala Qurab yaitu apa hukumnya mengambil upah mengambil bayaran dari sebuah amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang Ini kitab ini hasil tulisan seseorang di uh, program magister di Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh Nah ini akan akan jadi pembahasan kita selanjutnya sampai tamat kitab ini itu apa hukumnya ngambil upah dari azan, apa hukumnya ngambil upah dari ngajar, apa hukumnya ngambil upah dari imam, apa hukumnya ngambil upah jadi kodi jadi jadi apa hakim dan lain sebagainya. Dari baca Al-Qur'an apa hukum ngambil upahnya, dari sholat jenazah apa hukum ngambil upahnya. Nah, ini semua insyaallah akan kita bahas di sini namun sebelum kita masuk ke dalam perincian dari amalan-amalan apa saja yang boleh ngambil upah atau tidak ada khilaf para ulama atau tidak di sana mari kita perinci dulu apa model bayaran yang didapatkan oleh seseorang ternyata bayaran itu adalah tidak satu nama tidak cuma satu model walaupun dalam bahasa Indonesia kita namakan itu adalah upah namun dalam bahasa Arab atau secara fikih itu tidak murni dia dinamakan ujroh upah ada model lain nah di antaranya di sini akan melihat perinci dulu. Di antara model modelnya adalah yang pertama risk, rizki. Nah, di sini para ulama menyebutkan respon Yang, yang mungkin kalau kita ucapkan di dalam bahasa Indonesia, rizki, rizki itu murni milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan kita nggak akan mengatakan misalnya, eh dapat dapat uang dari mana ini? Dapat rizki dari yayasan. Kayak gimana gitu kita lebih mengatakan ini rezeki dari Allah nggak boleh kita bilang rezeki dari yayasan dapat bayaran dari yayasan dapat uh, upah dari lembaga dapat uh, tunjangan dari dinas ini kok bilang rizki dari dinas ya jangan bilang lah. tapi itulah ucapan para ulama dulu mereka mengatakan ini adalah arzak yang dikasihkan oleh waliul amri dari baitul mal itu mereka menamakan dengan rizq rizki atau istilah yang kedua yaitu apa apa itu kalau artikan dalam bahasa Indonesia pemberian dan ini juga yang diberikan oleh penguasa yang diambil dari baitul dari baitul mal mereka akan mengambil yang menamakan Rizq dari betul mal atau atoknya penguasa. Ini satu model. Yang kedua, uang yang diambil dari orang yang beribadah ini adalah yang dinamakan dengan bayaran upah jasa yang dinamakan, yang dinamakan dengan ijarah upah yaitu gara-gara jasa. Yang ketiga, ju'alah. Ju'alah yang kita katakan di sini adalah ada, ada perinciannya dan sudah kita sudah pernah bahas di dalam fikih muamalah. Ju'alah itu juga dia kita namakan bayaran, upah, tapi Beda dengan upah yang uh, ujroh adalah bayaran uh, jualah itu. Kalau berhasil, dapat; kalau nggak berhasil, nggak dapat. Yang keempat adalah hibah, atau hadiah, atau sedekah. Yang kelima, wakaf yang keenam, wasiat yang ketujuh, zakat ini adalah model-model harta yang bisa didapat oleh seseorang gara-gara berbuat sebuah amalan ibadah dengan model-model seperti ini. Jadi, bukan satu model top, walaupun yang kita gunakan adalah upah ataupun bayaran, baik. Yang pertama yang kita bahas adalah yang dinamakan dengan rizqun. Apa itu rizqa? Rizki. Di sini ada beberapa pengertian yang disebut oleh para ulama tentang rizki. Ada beberapa pengertian, ada empat pengertian, namun pengertian yang uh, yang disebutkan oleh penulis di sini yang dikuatkan ataupun dipilih oleh beliau dari keempat-empat pengertian ini adalah ma yurattibuhul imam min baitil mal liman yaqumu muslimin yaitu gaji nah, kalau kita katakan sekarang gaji karena setahu anak istilah gaji itu adalah sesuatu yang kontinu, rutin. Makanya dinamakan adalah mayuratibuhu, rawatib. Tadi kata-kata bahasa Arabnya ini ya, kayak gaji gaji bulanan itu dinamakan rawatib, rawatib. Karena dia bersifat rutinitas. Sebagaimana Salat rawatib itu adalah salat yang bersifat rutinitas setelah salat fardu. Maka dinamakan salat rawatib. Jadi di sini kita artikan sesuatu yang rutin diberikan oleh penguasa yang diambil dari Baitul Mal yang diberikan kepada orang-orang yang Melaksanakan sebuah pekerjaan untuk maslahat kaum Muslimin. Adapun pengertian-pengertian yang lain, mereka juga ada yang mengatakan langsung menyebutkan setiap bulan ataupun setiap hari atau tahunan namun di sini dalam pengertian yang kita ambil ini tanpa menyebutkan periodenya yang jelas ini adalah suatu harta yang diberikan secara rutin mau rutinnya adalah harian, pekanan, bulanan, tahunan namun ini kita serahkan kepada waliul amril muslimin, para penguasa, yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kegiatan yang ada maslahat bagi kaum muslimin. Inilah yang dinamakan dengan respon. Kemudian beliau di sini membahas tentang Atak. Apakah atau pemberian dari penguasa yang dinamakan dengan apok? Ada istilah lagi, ada istilah satu lagi, rispon. Ada istilah apok. Apakah di sini rispon itu dengan apok itu sama atau berbeda? Di sini juga ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan rispon dengan apok itu sama. Ada yang mengatakan rispon dengan apok itu Beda, jadi di sini, dan beliau, penulis ini, menjadikan itu satu pembahasan tersendiri respon dengan Allah dalam satu pembahasan wallah ta'ala mungkin beliau menganggap mengambil pendapat yang mengatakan respon dan auto itu sama saja jadi di sini kalau kita lihat dari ucapan para ulama yang namanya respon itu adalah benar-benar pemberian dari siapa dari penguasa diambil dari mana dari Baitul mal diberikan untuk siapa untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan untuk maslahat kaum muslimin Itulah yang dinamakan dengan rispun. Ini dinamakan rispun ataupun apa? Nah, yang berikutnya kemudian sekarang apakah kita sekarang punya yang diberikan oleh penguasa dari Baitul Mal untuk muslimin yang mengamalkan perbuatan untuk masyarakat muslimin. Baik, sekarang untuk siapa sudah jelas. Muslimin yang bekerja untuk masalah kaum muslimin. Dari mana, dari dari apa siapa pemberi dan dari mana ini yang saya kita yang sedang kita bahas sekarang. Apakah harta yang dinamakan rizki ini hanya khusus yang kalau dia berasal dari baitul mal Apakah dia, kalau bukan dari Baitul Mal, juga bisa dinamakan Rizki? Yang berarti, kalau bukan dari Baitul Mal, yang memberikan bukan penguasa, namun orang yang mengurus uh, keuangan dari tempat tersebut. Apa itu? Di sini, beliau mengisalkan. seperti yayasan-yayasan sosial, al-jum'iyyat al-khairiyah atau dari perorangan. Ada orang-orang kaya, ada dermawan-dermawan yang mendatangkan guru kemudian dia berikan upah guru tersebut. Ada dermawan-dermawan yang punya masjid pribadi Kemudian dia datangkan orang untuk ngurus masjid, untuk azan, untuk 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 jadi tamir, untuk jadi imam. Kemudian dibayar oleh dia. Nah, nah apakah yang diberikan oleh orang ini, oleh adapun oleh oleh yayasan ini itu bisa kita namakan risk rizki atau rizki itu hanya berlaku untuk baitul mal saja? Nah sebelumnya mungkin ada yang bertanya, ngapain si Ustadz diperinci-perinci seperti itu? Karena, perhatikan, karena ada amalan-amalan yang para ulama mengatakan ini ngambil rezeki boleh tapi upah nggak boleh. Maka di sini kita harus membedakan dulu yang mana yang dinamakan rezeki, yang mana dinamakan upah. Di sini ngambil kalau rezeki sepakat para ulama boleh, tapi kalau upah khilaf para ulama tentang kebolehannya. Nah, sekarang kalau yang diberikan oleh penguasa dari Baitul Mal ini dinamakan rizki. Tapi kalau diberikan oleh yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga sosial ataupun oleh dermawan-dermawan, ini bisakah dinamakan rizki atau rizki itu hanya murni dari Baitul Mal? beliau di sini mengatakan dari ucapan-ucapan para ulama dapat kita ketahui bahwasanya rizki itu tidak mutlak ataupun tidak harus datangnya dari baitul mal dari selain baitul mal juga bisa dinamakan, dinamakan dengan rizki walaupun penggu, walaupun ucapan para ulama dalam penggunaannya secara dominan mereka mengatakan meng, mengibaratkan yang namanya dari baitul mal itu rizki tapi bisa jadi juga selain baitul mal juga dinamakan rizki. Di sini beliau menukil beberapa perkataan para ulama tentang lafal rizki itu bukan khusus dari baitul mal. Beliau diantaranya adalah perkataan Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni. Apabila kodi hakim yang memutuskan perkara antara manusia, apabila kodi tidak mendapatkan rezeki. maksudnya apa? Tidak mendapatkan gaji rutin dari baitul malil muslimin, tapi dia diangkat menjadi kodi, tapi nggak dapat gaji rutin. Terus uang kehidupannya dari mana? Ya, ini kerja juga, dia kerja. Ini sebagaimana di awal-awal pemerintahan Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau amir, beliau khalifah, beliau raja, beliau uh, pemimpin. Tapi beliau juga bekerja. Seperti para uh, Umar bersama sahabat lain mengatakan, "Ada apa ini Abu Bakar? Loh, saya akan kerja. Kalau saya nggak kerja nanti dari mana anak-anak saya bisa makan?" Beliau khalifah, berarti beliau tidak makan dari Oh, tidak tidak makan dari pekerjaan beliau sebagai khalifah, beliau khalifah ngurus kaum muslimin iya, tapi beliau juga bekerja untuk uh, apa untuk ma'isyah ma ma atau kehidupan keluarga beliau. Akhirnya Umar bin Khattab bersepakat dengan para sahabat, sudah Abu Bakar, Anda jangan bekerja, jangan disibukkan dengan yang lain, sudah Anda sibukkan saja dengan mengurus negara, Anda akan kita berikan, kita sepakati untuk memberikan gaji dari baitul muslimin. Jadi kodi ini kata ke Ibnu Qudamah terkadang dia bekerja untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai, menyelesaikan permasalahan orang yang bertikai, tapi nggak dapat dari rezeki dari betul menemui muslimin. Nah, apabila si kodi ini tidak mendapat tidak digaji, maka Pertanyaannya, bolehkah dia apabila ada orang yang bertikai, datang orang datang dua orang kemudian ada permasalahan di antara mereka ya ya Qaudi, tolong selesaikan permasalahan kami saya gini 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 dengan dia dia gini 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 kita melakukan akad seperti ini namun kemudian kita bertikai dalam hal ini nah, kemudian si kodi ini mengatakan nih, ini ucapan beliau la aqdi bainakuma hatta taj'ala li rizqan rizqan alaihi saya tidak akan memutuskan perkara kalian sampai kalian membayar saya. Nah, bayaran di sini beliau namakan dengan risk, bukan upah. Hatta taj'ali ujrah, upah. Tapi dinamakan dengan rizqun. Nah, bolehkah seperti ini? yang ini yang dibahas bolehkah? Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Walaupun pendapat yang kuat Allah Ta'ala boleh. Asal yang ngasihkan sepakat berdua. Nggak boleh satu orang yang ngasih. Kalau satu orang yang ngasih nggak boleh. Kenapa? Nanti takutnya yang dia berpihak kepada orang yang ngasih. Yang nggak ngasih dia nggak berpihak. Tapi kalau kedua-duanya sepakat, udah kita kumpulkan uang ini. Punya siapa ini? Punya kami berdua. Terang-terangan, sudah. Putuskanlah di antara kami. Kemudian dia putuskan yang mana yang benar, mana yang salah. Dibolehkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Karena khawatirnya dia akan cenderung untuk membenarkan orang-orang yang mungkin dia yang salah. Jadi di sini intinya beliau menyebutkan rizki itu bukan hanya dari baitul malil muslimin. Orang yang memberikan kepada dia juga bisa dinamakan rizki. Terus apa bedanya kalau begitu rizki dengan ujroh? Nanti akan kita lihat. Apa bedanya rizki dengan upah? Berarti nanti akan kita lihat. Yang kedua perkataan Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ketika beliau menyebutkan tentang bolehkah muadzin muadzin kalau tidak dikasih dapat rizki dari Baitul Mal, dia dikasih rizki dari person ataupun uh, dari person rakyat. Jadi, dari uh, ada orang-orang yang ngasih kepada dia, seperti misalnya kebanyakan kita sekarang ini, kebanyakan tempat kita sekarang ini, masjid itu tidak langsung dikelola oleh. Negara, maksudnya segala masalah masjid itu murni di apa istilahnya murni di kelol, murni didapatkan dari rakyat. Nah. Masjid mana pun coba kita, walaupun kalau masjid di, di pemerintahan, masjid di uh, kabupaten misalnya, masjid kabupaten, masjid jami kabupaten, masjid jami provinsi, masjid uh, istiqlal misalnya, mungkin itu ya ada uang dari pemerintah daerah untuk kemaslahatan masjid ataupun kemakmuran masjid. Namun kebanyakan dari kita, masjid kita ini, masjid itu dikelola secara oleh rakyat di sekitarnya. Yaitu dari apa? Dari uang celengan. Sehingga uang ini digunakan untuk maslahat masjid diantaranya muadzin, imam, dan lain sebagainya. Nah beliau di sini membahas, Wajjuzulil wahidi <tani> minar raiyah an yarzuqahu bin boleh dari person-person rakyat ini, dialah yang mau memberikan rezeki kepada muadzin. Karena dia tidak dikasih dari Baitul Malil Muslimin. Mungkin Baitul Malil Muslimin tidak sampai, apa negara tidak sampai ngurus masjid ini. Masjid ini yang ngurus siapa? Ya rakyat seputar sini. Kemudian diantara rakyatnya mengatakan, urusan muadzin biar saya yang kasih uang. Sudah, urusan muadzin biar saya yang kasih uang. Kenapa? Karena kalau kita lihat negara-negara seperti Qatar misalnya yang sekarang kita lihat ya lagi piala dunia itu, itu mereka setahu saya entah entah setiap tahun ataupun beberapa tahun sekali itu merekrut dari Indonesia orang-orang yang jadi takmir di sana katanya. Jadi dari Indonesia jadi takmir di di Qatar. Saya pernah ketemu seorang yang dari sana mau dia sedang haji, ketemu saya di Madinah. Dia cerita, ah, saya dari Qatar. Apa di sana kerja? Iya kerja apa? Ya kerja di masjid. Ya takmir lah dia bilang gitu. Jadi takmir lah itu. Maksudnya apa? Yang ngurus masjid untuk persiapan azan. Imam dari, imam dari negara. Kalau imamnya nggak ada dia yang ganti. Tapi gaji dia tinggi, lebih tinggi daripada apa gaji, gaji dia tinggi karena uh, apa bahkan seperti gaji pegawai negeri di sana jadi ini maksudnya adalah orang-orang terkadang mereka disibukkan dengan urusan yang lain dan membutuhkan ada orang yang uh, mengurus masjid orang ini kalau sambil ngurus masjid kemudian dia ngurus keluarga sendiri bisa berabe, bisa nggak ada yang azan kenapa oh dia juga lagi sibuk sebagaimana saya juga sibuk saya lagi sibuk di kantor. Saya mau dengar azan baru. Saya ke, ke masjid lah. Orang mau ini pas hari itu lagi sibuk, sehingga dia gak, -gak ke masjid untuk azan. Padahal dia dah di, 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 ditugaskan sebagai muazin. Nah, disinilah perlunya kita menetapkan seseorang untuk maslahat banyak orang, dan kita cukupkan kehidupan dia agar dia tidak disibukkan dengan pekerjaan ini. Nah, bagusnya memang negara dari Mal. Tapi apabila ada orang pribadi yang mau ngasih, apakah itu bisa dinamakan rezeki? Kata beliau, bisa. Bukan kita namakan upah, tapi kita namakan rezeki. Karena nanti kalau masalah azan, menjadi muazin, menjadi upah, itu menjadi masalah. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang melarang muazin, melarang kita mencari muazin, kemudian kita berikan upah dari azannya itu. Tetapi kalau rizki sepakat para ulama boleh. Yang ketiga adalah ucapan Imam Ibn, Ibn Taimiyah. Ini, ini, perlu kita lebih perinci karena gara apa? Karena gara sampai sekarang, insya Allah masjid ini nggak ada dari Baitul Mal, insya Allah. Ini murni dari person ini, ataupun murni dari uh, lembaga, yayasan. Sehingga ini perlu kita perinci bahwasanya dari lembaga, dari yayasan, dari person pun bisa kita namakan rizki. Beliau mengatakan amma ma yu'khadhu min baiti mali fa laysa iwadan wa ujrah. Yang diberikan dari Baitul Mal itu bukan ujrah, bukan upah, tapi dia rezeki. Bal rizqun li i'anati 'ala ta ah. tapi rizki untuk membantu orang itu untuk mengerjakan amalan ta'at. Faman 'amila minhum lillahi ushiba Apabila dia apabila ini adalah kita lihat dari sisi yang memberi, bukan sisi orang yang mengamalkan. Kalau orang yang mengamalkan itu kita persen antara dia, antara dia dengan Allah. Kalau masalah mengamalkan itu kita serahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Wahai muazin, kamu di sini kita kasih rezeki. Jadi kamu jadi muazin di sini, dah tenang, ngurus masjid ini udah tenang, nggak usah mikir-mikir yang lain, udah kamu ngurus. Adapun dia ikhlas atau tidaknya itu urusannya dengan Allah. Imam Taibah mengatakan, Faman amila minhum lillahi usiba. Barang Barangsiapa mereka ber beramal karena Allah diberikan pahala. Berarti kalau enggak, ya nggak dapat pahala. Tapi kita diperintahkan untuk ngasih rezeki. Nah ini yang sangat karena sayang kan ada ada beberapa ada pernah kejadian ada orang yang sudah menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan uh, apa yang untuk maslahat kaum muslimin kemudian nggak dikasih apa apa saya tanya kenapa kamu nggak ngasih apa jawabannya kita ingin menjaga keikhlasannya. Nah, untuk Masalah ikhlas dia itu antara dia dengan Allah. Tapi tugas kamu adalah menghargai perbuatan dia. Jangan bersembunyi di balik keikhlasan untuk tidak menggaji seseorang. Untuk tidak memberikan imbalan seseorang. Bayangkan Umar bin Khattab ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq saking ikhlasnya beliau dalam menjadi khalifah tidak mengambil upah. Dan beliau masih bekerja ke pasar Bawa tenteng makanan Tapi kemudian disepakati Ya sudah, anda jangan lagi bekerja Kami kasih Adakah Umar mengatakan Wow, Masya Allah ikhlas sekali ya, oh, Kita biarkan aja keikhlasan Abu Bakar Jangan kita ganggu-ganggu dengan upah Tidak Umar bin Khattab Orang yang pertama memberikan upah rutin kepada qadhi. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Berarti yang sebelumnya, ya sebelumnya mungkin ala kadarnya, yang berarti kamu beramal ibadah. Ya. Allah alam yang sebelumnya tidak ada uang rutin dari dari sebagai pekerjaan dia, tapi sekarang dengan ada Umar bin Khattab di zaman Umar bin Khattab jadilah ada ya upah rutin bagi Qadhi. Nah, apakah Umar bin Khattab mengatakan aduh nggak apa-apa nggak kita kasih dia jadi Qadhi nanti biar ikhlas karena Allah. Enggak, itu urusan dia dengan Allah. Adapun urusan yang memberi hargai perbuatan dia. Jadi kalau dia nggak jadi kodi, nggak ada yang ada yang bisa jadi Qadhi di sini. Nah, ini harus diperhatikan seperti ini. Wama yakhudhuhu fahuwa rizqun lil ma'unati ala ta'ah. Adapun yang dia ambil oleh dia itulah rizki yang digunakan untuk menolong dia agar terus bisa melakukan perbuatan ta'at. Karena kalau dia nggak ngambil, dia cari kerja, ini keteter nih amalan ini. Tapi dengan dia dapat rutin seperti ini, amalan ini bisa berjalan dengan lancar. Wa kadhalikal malil mawquf ala a'malil bir. Wal musabihi kadhalika wal mundhuru kadhalika laisakal ujroh. Begitu juga adalah harta-harta yang diwakafkan untuk perbuatan kebaikan. apa contohnya? saya wakafkan tanah ini, kebun ini untuk masjid-masjid, untuk para imam masjid, untuk para takmir masjid. Teka ini bukan upah. maksudnya siapa yang jadi takmir dia bisa mendapatkan dari Halat dari ini, ataupun mal musawbhi, ataupun ada orang berwasiat. Saya wasiatkan sepertiga harta saya Untuk Saya wasiatkan tokoh saya itu Untuk masjid itu Untuk lembaga pendidikan itu Maka Nanti orang yang Bekerja di sana Orang yang jadi takmir di sana mendapatkan upah-upah dari sini Begitu juga Orang-orang yang bernadar Kalau saya sembuh Kalau saya uh, lulus Maka tanah itu Wakaf tanah itu, uang ini saya kasihkan ke masjid. Maka masjid untuk siapa? Untuk yang ngurus masjid. Dan itu tidak dinamakan upah, kata beliau. Itu dinamakan dengan rezeki. Dengan demikian kata beliau di sini, maka kita definisikan arti rizki secara umum. Kalau tadi arti rizki secara khusus yaitu apa yang diberikan oleh waliul amri pemimpin dari baitul mal kepada orang-orang yang bekerja untuk maslahat kaum muslimin. Ini makna rizki secara khusus dari baitul mal. Kalau begitu dengan kita tadi meyakini apa mengetahui bahwasanya rizki itu bukan hanya khusus di baitul mal, maka kita berikan pengertian yang lain. Maya muslim i'anatan lahu ala a'malil qurab allati yata'adda naf'uha lil muslimin. Beliau menafsirkan apa mendefinisikan dengan definisi yang sangat bagus yaitu apa yang diambil oleh orang muslim. Apa yang yang diambil atau uang atau upah yang diambil oleh orang muslim i'anatan ala a'malil sebagai yang membantu dia mendukung dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan taat yang mana ketaatan tersebut ya taat dan halil muslimin perbuatan taat tersebut manfaatnya juga untuk seluruh kaum muslimin bukan perbuatan taat yang khusus bagi dia. Apa contoh khusus bagi dia seperti puasa salat, puasa. Nah, itu perbuatan ketaatan yang khusus bagi dia, tapi yang dilakukan di sini adalah yang dilakukan untuk masyarakat kaum muslimin. Dari definisi ini dapat kita perinci yaitu kata-kata dalam ucapannya apa yang diambil apa yang diambil oleh orang muslim. Yang diambil di sini adalah baik itu dari Baitul Mal ataupun yang bukan dari Baitul Mal. Kalau tadi yang di, di awal kita mendefinisikan rezeki itu hanya dari Baitul Mal. Nah, dari kata-kata apa yang diambil itu lebih umum, baik itu dari Baitul Mal atau bukan dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal dari mana? Dari lembaga ataupun dari person. Kemudian... Uh, Catatan yang kedua dari definisi tersebut adalah apa yang diambil oleh Muslim ini menunjukkan bahwasanya rizki itu tidak berlaku bagi orang kafir. Ya kurdul kafir laysa min ahli rizki. Orang kafir tidak berhak mendapatkan rizki. Dari mana? Ya dari baitul mal ataupun dari dari lembaga-lembaga sosial. Kenapa? Karena rizki ini yang diperhatikan dari memberikan rizki adalah ada di dalamnya unsur ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Dan ibadah tidak sah dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka di sini hanya khusus diberikan kepada orang-orang muslim. I'anatan <tuh> lahu. Apa tujuannya? Untuk mendukung dia atau membantu dia. Di sini menyebutkan bahwasanya ternyata rizki itu bukan diberikan sebagai timbal balik. Ma yakhruju makana ala sabilil kal ijarah wal ju'alah. Sebagai timbal balik. Nanti akan kita lihat bedanya apa. Sebagai transaksi. Jadi rezeki itu bukan bentuknya transaksi. Rezeki itu benar-benar bentuknya adalah bantuan yang kita namakan sekarang adalah tunjangan atau kita namakan dengan bisyarah ya, ya. ini yang 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 sering kita namakan mukafaah ustadz mukafaah guru ngaji atau kita namakan dengan bisyarah guru ngaji itu istilah kita sebenarnya walaupun lebih contoh kalau di istilah para ulama dulu dinamakan rizki ini rizkinya guru ngaji beda dengan upah Upah itu benar-benar transaksi timbal balik. Nanti akan kita lihat. Kalau upah harus gini dinamakan upah. Kalau gini nggak dinamakan upah. Yang lebih eh, yang lebih yang lebih apa istilahnya kita? Yang lebih nampak di depan kita adalah kalau upah itu harus jelas akadnya. Kalau nggak jelas akadnya tidak dinamakan upah. Yang mana kalau kurang dikasih, dia boleh nuntut. Tapi kalau mukafa'ah, kalau rizki, gak boleh nuntut. Makanya seperti para guru ngaji, itu ada yang ngasih satu juta misalnya. Wah, dikasih. Ada penan kurang jadi 800, jadi 500. Kalau ada rizki berlebihan, dikasih 1 juta setengah. Kenapa? Ya karena-karena karena dia itu bukan upah. Tapi Rizki yang bisa berbeda-beda seperti memberikan kepada Ustadz dalam amplop yang tidak di, yang di, tidak diketahui jumlahnya berapa, nah itu bukan bukan upah karena kalau upah itu harus jelas akarnya berapa. Anda tidak boleh membeli mobil uang dalam amplop ini ini uangnya ya, nggak boleh. Ada bayar tukang ini uangnya ya, terima kasih uangnya berapa di dalam ternyata. Gak sesuai dengan perjanjian ini, ini tidak dinamakan upah. Nah. Jadi ini di sini dikatakan tujuan memberikan rezeki adalah i'anatan bukan muawadatan. Muawadatan itu transaksi timbal balik. Transaksi tukar menukar. Kemudian dikatakan ala a'malil qurab yaitu karena perbuatan-perbuatan ketaatan di sini bukan perbuatan-perbuatan yang mubah yang lain, yang bukan ketaatan seperti bangun, membangun sesuatu, menjahit sesuatu, memperbaiki sesuatu sesuatu benda. itu namanya perbuatan perbuatan yang mubah bukan perbuatan ibadah. Kemudian allati yata'adda naf'uha lil muslimin, yang perbuatan ibadah tersebut bermanfaat bagi muslimin yang lain bukan hanya pelakunya saja. Ini berbeda dengan perbuatan ketaatan yang hanya berlaku oh yang taat yang bermanfaat bagi dirinya sendiri seperti sholat puasa haji untuk dirinya puasa puasa apa amalan amalan sunat untuk dirinya baca Quran untuk dirinya nah, itu bukan ini pembahasannya namun orang-orang yang ditugaskan ataupun bekerja dalam perbuatan-perbuatan taat yang ada pahala di dalamnya namun pengaruhnya juga bisa memberi diberikan kepada eh, pengaruhnya juga bisa bermanfaat bagi orang-orang -orang muslimin yang lain. Demikian apa kita sampaikan uh, pada hari ini tentang definisi yang pertama yaitu rizki. Nah, insya Allah kita buatlah sebuah istilah baru yang semoga tidak uh, menjadi heran kita kalau mengatakan kok makan rizki sih. Rizki itu hanya dari Allah, tidak. Nah, sebagaimana taat. Itu juga ada pembahasan taat itu bukan hanya kepada Allah, taat juga kepada orang tua, taat juga kepada pemimpin, taat juga kepada Uh, Nabi, jadi rizki juga seperti itu. Rizki juga dari Allah, rizki, tapi dari Baitul mal juga rizki. Orang lain juga bisa memberikan kepada kita rizki. Inilah istilah yang digunakan oleh para Fuqaha Demikian dapat kita sampaikan. Insya Allah setelah maghrib kita akan melanjutkan pembahasan uh, fikih muamalah kita ataupun sistem ekonomi Islam namun saya yang setelah asar apa yang sebelum maghrib kita akan menamatkan kitab ini yaitu membedah kitab ini bukan membaca sedikit-sedikit membedah kitab ini kalau sudah habis nanti akan kita cari kitab lain kitab lain istilahnya jadi kita dalam satu pertemuan ini setelah belum maghrib tema yang lain setelah maghrib tema yang lain wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Steve? <laughs>